Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita edukasi lagi ya. Nah, ini adalah bipolen ya. Bipolen ini dia sebelum masuk sarang ya. Nah, ini namanya bipolen. Nah, ini dari lebah milipera. Nah ya, ini sudah dihaluskan. Karakteristik rasanya itu harum, wangi, terus kayak kayak ini kacang hijau rasanya nih. Ini dominan polen dari bunga jagung ya. Nah, ini polen ya. Nah, lebah milipera. Nah, ini adalah bibrit. Bibrit ini yang sudah masuk atau terfermentasi dalam pot madu. Nah, ini dari lebah kelanceng, kelulut. Nah, lihat ini. Nah, ini masih ada ini, ada propolisnya juga ya. Nah, ini rasanya masem-masem gitu, rasanya masem. Tapi sangat, masya Allah, sangat bagus sekali ya khasiat manfaatnya. Nah, ini ya, ini bibrit. Nah, ini sudah kayak ini udah bagus ini. Kalau aslinya ini apa basah lagi ya. Ini sudah kering nih. Tapi harus ditutup ya, jangan sampai terbuka karena takutnya kena lalat atau gimana. Rentan dia ya. Nah, ini madu Apis dosata, madu hutan yang dipanen kemarin ya, dominan kayu tapis legi ya. Nah, ini ada kayak ada pahit-pahitnya, nggak tahu ini beda-beda ya lidah setiap orang. Nah, ini kita pakai telur ayam. Nah, ini kita mau bikin lagi ramuan ya untuk stamina. Ini kita masukkan madu. Nah, masya Allah, madu. Madu ya. Ini bibritnya 1 sendok aja. Bibrit ya. Masya Allah, kitab nih, ramuan dari kitab kuno nih ya. Ini bipolen. Ini yang enak nih. Tapi biarpun ini masam, tapi khasiatnya luar biasa ya. Sudah terfermentasi di dalam pot madu. Nah, ini polen. Nah, tambah lagi. Nah, oke lagi lah. Oke, plus kita telur nanti. Nah, ini sudah kuning telurnya ya. Mantap. Ramuan dari kitab kuno. Kitab mungkin dari kitab Firaun ini. Kuno. Kitab abad. Mantap ya. Oke.